Pak Inspektur, pemberlakuan sanksi bagi PNS yang belum vaksin di akan sanksi. Bupati Iksan Iskandar dalam rapat koordinasi pencanangan pekan vaksinasi di Ruang Pola Pandranuanta Kantor Bupati Jeneponto, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021, siang. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar melampiaskan kemarahannya di depan para pejabat. Ia marah saat sedang berlangsung acara rapat koordinasi pencanangan pekan vaksinasi di Ruang Pola Pandranuanta Kantor Bupati Jeneponto, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021, siang. Musababnya, capaian target vaksinasi khususnya di Kabupaten Jeneponto sangat rendah. Capaian vaksinasi Kabupaten Jeneponto masih jauh tertinggal. Sementara tiap kabupaten diminta untuk mencapai 70%. Target vaksinasi kita 70% atau 313.000 dari 413.000 jiwa penduduk Jeneponto. Sekarang 40.000 yang sudah divaksin itu jelas masih sangat jauh, ujarnya dengan suara lantang. Ia lantas memberikan waktu kepada seluruh pejabat agar pada Desember tahun 2021 mendatang dapat mencapai 70% warga yang sudah divaksin. Makanya itu, pemerintah daerah menarget 1.000 orang vaksin per hari. Sekarang ada 22 titik layanan di 11 kecamatan ditambah Kodim dan Polres. Target kita Desember tahun 70% herd immunity dengan catatan menyuntikan 1.000 dosis per hari, tegasnya. Iksan Iskandar juga menilai telah habis-habisan mengalokasikan dana besar yang jumlahnya tak main-main untuk mengatasi pandemi COVID-19. Karenanya ia meminta agar segera dilaksanakan pekan vaksinasi 11 kecamatan. Kita ini tidak main-main dan sudah habis-habisan dalam menangani COVID-19. Saya ingin segera dilakukan pekan vaksinasi di 11 kecamatan, bebernya. Dalam kesempatan itu ia berharap ada kesamaan persepsi dalam melakukan rencana aksi yang masif, terukur dan sistematik untuk menangani pandemi COVID-19. Tak lupa juga Bupati Iksan Iskandar memberi apresiasi atas sumbangsih dan kolaborasi yang dilakukan Polri, TNI dan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi COVID-19. Demikian Selebes Magazine memberitakan. Misalnya yang